Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang di sini baru pukul 6 ya, teman-teman. Sekarang saya mau keluar ya, mau ngantar anak sekolah. Tugas saya. Selain saya kerja di restoran, saya juga kerja jadi supir kalau pagi. Sekarang lagi siap-siap sambil jalan-jalan ya, lihat situasi jalan raya di sini kalau pagi hari ya. Nah, teman-teman, kali ini saya lagi berada di jalan ya, di jalan raya, khususnya ini di daerah Damam Al-Khatib ya, di kota Damam Al-Khatib. Sekarang itu saya baru nganterin anak majikan ya, bukan anaknya, cucunya ya, cucunya ke sekolah, satu orang cowok. Terus saya sekarang mau menuju ke rumah anak majikan ya, mau nganterin kerja ke rumah sakit. Nah, kondisi sekarang di sini itu di jalan kalau pagi itu tiap hari macet ya, kalau jam-jam segini itu. Jadi perjalanannya itu agak hambat, lama. Sekarang di sini itu jam 7 pagi. Dan sekarang cuacanya pun di sini bagus ya, nggak terlalu panas, nggak kayak minggu-minggu kemarin. Kalau minggu-minggu kemarin itu lumayan panas di sini. Sekarang mungkin sampai sekarang 29 celcius ya hari ini, jam segini, jam 7 pagi. Kalau minggu-minggu kemarin itu di sini hampir 30 lebih ya, sampai 40 derajat itu. Jadi kadang di mobil pun, di dalam mobil, kalau lagi panas-panasnya itu sampai 40 derajat, pakai AC itu sampai ke nomor 4 ya, full, biar kerasa dingin. Kalau sekarang cukup di nomor 1, 2 ya, udah kerasa. Soalnya sekarang bagus rasanya, nggak terlalu panas ya. Cuma 29 derajat. Macet di sini itu. Banyak lampu merahnya, teman-teman. Lampu merahnya itu, satu lampu merah itu sampai 100 second ya, sini itu lumayan lama. Belum lagi kalau kita ada benar-benar di belakang ya, udah nggak, yang di depan udah jalan, yang lampunya udah kembali merah ya, jadi nunggu lagi. Soalnya di belakang pun sampai panjang gitu tuh antrinya. Ini hari pertama mulai kerja ya, mulai masuk kerja, mulai sekolah ya, hari Minggu di sini itu. Kalau di kita kan Minggu itu hari libur. Kalau di sini itu awal hari orang-orang mulai kerja, kalau di sini ya mulai kerja, mulai aktivitas, mulai sekolah. Jadi hari Jumat sama Sabtu itu di sini libur 2 hari. Nah, hari Minggu baru masuk. Kalau di kita kan hari Senin awal hari itu ya. Nah, kita lihat aja lah kondisi situasi di jalan raya kota Al-Damam ya, Al-Khatib, jam 7 pagi sekarang hari Minggu. Situasinya macet lumayan. Tapi yang uniknya itu ya, teman-teman, yang hebatnya itu di sini itu ya, di jalan raya di Saudi itu jarang banget ada polisi nongkrong atau jaga di pos-pos ya. Di sini tuh nggak ada. Soalnya lumayan tertib lalu lintasnya. Semua kendaraan roda 4, yang ada kendaraan roda 2 kayak di kita ya, di Indonesia. Kebanyakan kendaraan roda 2.
Kalau di sini nggak ada di setiap jalan itu, langsung nggak ada. Semua orang jadi di sini itu pakai mobil ya. Apalagi di sini sekarang itu sudah perempuan itu ya sudah dapat surat izin mengemudi ya, diperbolehkan sekarang mengemudi di Saudi itu perempuan. Kalau dulu mah nggak boleh ya di sini itu. Kalau sekarang di Saudi itu perempuan bebas sekarang. Peraturannya udah beda. Soalnya kan udah ganti rajanya, jadi peraturannya baru lagi. Dan faktanya itu sekarang perempuan di sini itu diperbolehkan nyetir ya, bawa mobil sendiri. Udah banyak saya lihat juga di jalan-jalan ya, perempuan yang banyak bawa mobil sendiri ya. Dan terus sekarang mobil itu jadi bertambah, jadi bikin jalannya itu bikin macet, tambah macet sekarang. Soalnya pengendara kan makin banyak. Jadi beginilah teman-teman, kalau pagi hari di Saudi itu ya, di sini itu sama mungkin kayak di kota-kota besar di kita di Indonesia ya. Kalau jam segini itu jam 7 itu kan waktu-waktunya orang mulai beraktivitas ya, pergi kantor, mungkin pergi kuliah atau sekolah ya, pergi kerja. Jadi ya jalan pasti macet. Dan di sini itu kebanyakan mobil itu mobil mewah semua ya teman-teman. Coba lihat di depan tuh, semua mobilnya mobil mewah semua nih, yang Dodge G itu, mobil sport itu yang di depan. Jadi di sini itu mungkin kebilang murah ya mobil itu, semua orang punya mobil di sini itu. Rata-rata satu rumah itu satu orang itu punya masing-masing. Jadi kadang-kadang tempat parkir pun nggak punya di sini itu, sembarangan nyimpan mobil itu. Nah ini mobil sport ini teman-teman, yang di depan saya ini Charger Dodge. Ini kalau di kita ini berapa ya harganya, mahal kayaknya nih. Jadi berapa kilo ke depan ada lampu merah, berapa kilo di depan ada lampu merah. Jadi lambat perjalanannya itu. Penuh teman-teman di depan juga. Ini berapa meter ke depan lampu merah lagi. Ya, jadi mesti benar-benar sabar ya kalau pagi hari jalan di sini itu. Bawa mobil di daerah Saudi itu kalau pagi hari itu satu mesti hati-hati. Itu yang utamanya. Yang keduanya jangan ini ya. Mesti sabar. Soalnya kondisinya kayak gini, situasinya macet, jadi nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih enak pakai motor ya, cepet bisa nyelip kanan kiri ya. Kalau di sini nggak ada yang pakai kendaraan roda dua, semuanya kebanyakan itu pakai mobil ya. Thank you.
Nah, di depan udah ada lampu merah lagi. Cuman berapa meter ya? Berapa ratus meter dari lampu merah belakang itu. Deket banget. Ini yang di depan ini Chevrolet, ini tahu buatan Amerika ya. Nah, ini lampu merah. Jadi dua lampu merah lagi saya baru sampai ke rumahnya anak majikan ya, teman-teman. Depan satu lampu merah dan ada lagi depannya satu lampu merah. Terus belok kiri sudah sampai. Terus mau langsung berangkat ke daerah Khobar ya. Menuju ke Khobar. Nah, jadi aktivitas saya itu setiap pagi seperti ini ya teman-teman, nganterin anak sekolah satu, nganterin anak yang kerja di rumah sakit satu ya, perempuan. Nah, sekarang saya sudah sampai, saya lagi nunggu. Jadi demikian dulu ya videonya. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.